gidiyoruz şimdi. Ay. Lan bu kan. Bu diyor o. Şuna bu diyor bu. Bu kan. Kita. Akan ya bu kan isi yan ustaz. Okey, berhenti di sini. Okey, semua habisi orang di sini. Habisi semua orang di sini. Okey, semuanya kita akan melakukan penculikan kepada Yahya. Temannya Abu Wobo. Kita akan menculiknya dan mensekapnya di sini. Ayo, kita kerjakan. Wah, hari ini cerah banget. Oke, aku akan ngisi bensin mobil dulu. Mobilku kayaknya habis bensin. Aku isi dulu deh. Oke, dadah. Oke, kita belok. Belok sekarang. Oke, aman. Ah, mobilnya. Hati-hati. Oke, udah sampai. Itu Yahya. Kita akan langsungkan. Itu mobil Yahya. Ayo. Jalan langsung. Menobraknya. Oke, aku mau beli sesuatu dulu. Di supermarket. Oke. Oke, lalu langsung kita lakukan. Kita tabrak. Oke, nah coba pak. Wah, mana kau ya? Coba, angkat tangan. Tolong aku. Angkat tangan. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Tolong aku. Jangan lari. Kucel. Jangan lari. Wah, tengok. Udah aku bilang jangan lari. Kau akan tertangkap juga. Ayo, masuk mobil. Coba, masuk mobil. Lupa masuk mobil, coba masuk. Bagus. Kau akan kubawa ke tempat yang sangat jauh dari tempat kamu tinggal di sini. Ini di tengah-tengah hutan yang sangat jauh. Mustahil teman kamu Bobo akan menemukannya. Pasti teman-teman aku akan menemukan kamu dan membunuh kamu. Bobo ya akan menemukanmu. Awas, aku akan panggil Bobo. Tidak apa. Ini tempat sangat jauh. Jangan kau remehkan aku. Ayo, jalan. Cepat, jalan. Ayo, masuk ke penjara. Kau akan dibawa ke dalam penjara. Ayo. Cepat jalan. Ikuti ibu. Sini. Masuk sana. Cepat. Sini pemandu aman sangat ketat. Penjaganya sangat ketat. Mustahil Bobo akan hidup di sini kalau menemukan. Ada laporan. Yahya penculik. Aku harus melihatnya. Oke, aku akan pakai sepeda secepatnya. Wah, parah nih kalau Yahya terculik. Wah, teman bayi aku terculik oleh pasukan gak terjelaskan. Oke, itu ada polisi. Aku akan bertanya. Itu mobil Yahya. Pak, bagaimana? Apakah Yahya sudah ketemu? Apakah Bapak tahu siapa penculiknya, Pak? Oh, sudah tahu, Bobo. Ini alamatnya. Iya, ini sangat membantu saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Aku akan pergi dulu. Terima kasih. Sebaiknya aku akan pergi ke rumah Feng. Mungkin dia ada solusinya. Dia akan mengajaknya mencari Yahya.
Oke, sudah sampai di rumah, Feng. Apakah kau ada di rumah, Feng? Ayo, keluar. Aku butuh bantuanmu, Feng. Ada apa, Boboiboy? Kenapa kamu kesini? Apakah kamu tidak tahu Yahya penculik sama penjahat di hutan? Ini lokasinya. Wah, kok bisa? Ayo kita akan mencarinya. Ikuti aku. Aku punya mobil yang sangat keren. Ayo cepat Boboiboy, ikuti aku. Oke, ayo naik mobil. Ini mobilku. Ini mobil dilengkapi dengan senjata dan semburan api. Wah, keren banget mobil kamu. Kita bisa menemukan Yahya dan bisa mengalahkan penjahatnya. Oke, ini alamatnya. Ayo ke sini. Oke, ini udah butuh alamatnya. Kita langsung ke sana. Ini di tengah hutan yang sangat jauh. Ini gelap banget. Kita harus lebih hati-hati melihatnya. Mungkin ada musuh-musuh, ada penjahat di sekeliling. Ya, kamu benar, Feng. Kita harus hati-hati. Kita harus waspada dan selalu waspada terhadap penjahat di hutan ini. Oke, kita udah menemukan tempatnya. Itu tempatnya. Ayo kita berhenti di sini. Wah, tempatnya besar banget. Kita harus hati-hati. Kamu punya rencana, Feng? Iya, aku punya rencana, Boboiboy. Aku akan masuk lewat belakang dan kamu akan membawa dan menabrak mobil langsung, oke? Oke, baiklah, Feng. Hati-hati ya, Feng. Oke, Feng. Apakah kamu baik-baik saja? Aku melihatmu dari jauh, Feng. Ada musuh di depanmu, dua orang. Iya, Boboiboy, aku melihatnya. Wah, aku ketahuan. Wah, kita akan serang Boboiboy. Bantu aku, Boboiboy, bantu. Oke, iya, Feng. Aku akan segera ke sana. Kamu bertahan, aku akan ke sana. Iya, aku akan bertahan sekuat dengan aku, Boboiboy. Nih, makan nih, penjahat. Aku tembak kau, penjahat. Ayo, sini, lawan aku. Boboiboy, aku bisa menentukan beberapa penjahat. Ayo kesini Boboiboy, bantu aku. Aku kesulitan di sini. Ayo Boboiboy, bantu. Boboiboy, mana kamu? Ayo kesini. Aku datang, Feng. Tenang, ini hahaha. Aku langsung nabrak mobil ini. Apa ini di depan? Gak ada guna, hahaha. Semburan api hijau, hahaha. Ayo sini lawan aku, penjahat. Aku bisa membunuh kalian semua. Cepat, tembak. Feng, kamu cari tempat di mana Yahya ditangkap atau dikurung. Oke, aku menemukan Yahya. Ayo ke sini, Feng. Ayo. Wah, terima kasih, Boboiboy. Kamu sudah menyelamatkanku. Terima kasih, Feng. Ya, sama-sama, Yahya. Ini karena Boboiboy telah memberitahuku. Ya, ini berkat Feng. Feng sudah berusaha. Karena mobil, dia punya mobil yang sangat kuat. Nah, ayo kita pulang. Baiklah, Boboiboy. Aku akan ikuti kamu. Oke, Boboiboy. Ayo kita pulang.